ganti baju. Mas Dika, ya. Ini kan masih ada Jedar sama Richard Kyle. Iya. Aku pengen tahu lagi dong, kalau misalnya Richard Kyle sama Jedar ini pacaran berapa lama kemarin? Pacaran? Kamu inget gak tanggal kejadian? Namanya Richard ya? Biarin Richard tuh yang ngomong. Galang banget sih, Mas. Aku inget kok bulan Mei... Bulan Mei 30 berarti udah mau setahun ini. Iya. Apa maksud aku gini? Emang di Indonesia enggak ada perempuan lain selain Jedar? Ih, kenapa sih kok pertanyaannya gitu banget? Karena siapa? Emang salah gua apa sih? Gua nanya doang. Jedar, enggak boleh ngambek. Kalaupun kamu mau pergi, jangan lewat sini, sebelah sana. Oke, kenapa kalau gue yang nanya mungkin lo nggak percaya. Mendingan Richard sama Jedar coba menuju ke Mama Julita. Ah, benar. Coba lihat, Mama Julita akan melakukan penerawangan seperti apakah, apakah kalian berdua ini masa depannya seperti apa. Benar, karena sebagai pasangan harus tahu dulu bibit, bobot. Karena kalau gue kayak, kalau gue nih, wah berat, ini sih berat. Gak usah lo bilang, boy. Mama Julita. Yaudah, yuk. Ayo, sini, ayo langsung aja. Jedar, duduk sini. Coba, Mama Julita mau menerawang berdasarkan penglihatan Mama ya. Sebentar. Oh gitu. Oh, kalau biasanya ya penglihatan Mama itu nggak pernah salah, ya kan? Yang salah adalah nggak ada. Semuanya benar. Oke. Richard, apakah kamu sudah yakin sama Jedar? Kan udah dilamar, masa nggak yakin, Mama? Ya, karena di sini tuh kayak ada sinar-sinar gemerlapan yang kayaknya masih ada. Maaf, Ma, ya. Bukannya bawa masuk mau ikut campur, ya? Apa? Tapi, tolong Richard. Emang Richard gak pernah tahu ya masa lalu Jedar itu seperti apa? Seketi cukup! Kalau seorang Richard kayak gak tahu, aku punya fitinya. Puter. Oh, Ika ikut, Ma. Mumpung belum ada janur kuning nih, bisa bahas batal ini, nih. Hubungan coba. Aku, jangan digituin dong. Oh mama ula ula ula, don't know what this is. Aduh, kalau aku yang manggil cepet ya, orang-orang datang loh. Guys, sini. Iya. Yeah. Neng, ini jadi teman sahur. Ini adalah ring satunya Jessica Iskandar. Ini mereka nih yang tiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, muka-muka mereka ini yang dilihat sama Jessica. Semua orang juga kayaknya udah tahu. Ini adalah kakaknya Jessica Iskandar. Neng, yeah. Neng ini tiap hari aku syuting sama Jessica Iskandar, selalu ada dia. Dari bete-betenya Jedar, kesel-keselnya sampai senangnya selalu ada dia. Dan juga Sencus. Ini adalah susternya El Barak. Jadi kita bakalan tahu gimana cara Jedar mendidik El dan juga gimana cara Jedar kalau ada hukum-hukum El kayak gimana. Ya. Kita lanjutin di situ. Yuk. Oke, jadi akan kita mulai. Maaf ya, Jess. Bentar lagi rahasia kamu akan kebongkar semua. Mulai dari Erik. Gak apa-apa lah, Rik. Jadi, Erik, kita pengen ngobrolin tentang masa kecilnya Jedar. Foto-foto masa kecil Jedar mana aja? Dia ini emang dari kecil udah cakep, apa lo dari dulu waktu-waktu kecil tuh ngeliatnya ini orang kayak gak mungkin jadi artis? Dulu mah dia rambutnya pendek. Oh gitu, pendek? Gak panjang, terus udah gitu boyish gitu deh. Terus udah gitu? Tomboy gitu. Terus udah gitu lebih kayak alim gitu. Terus udah gitu... Itu baju renang, itu karena dipaksa apa gimana sih? Fotonya gak ada skin. Enggak, dari dulu tuh emang dia sebenarnya enggak demen pakai baju itu gitu. Pakai baju bikini gitu enggak suka. Dia maunya tuh kalau berenang tuh pakai yang one piece kan. Oh, kok itu beda emang... sama sekarang ya? Nyokap sih kayaknya mungkin dari dulu tuh lagi zaman-zamannya kan anak kecil pakai two piece gitu. Kan. Akhirnya nyokap kasih. Kancol lah. Iya. Pernah enggak hal yang memalukan yang pernah dilakukan Jedar yang lo inget? Oh, jadi dulu tuh sempet deh ada waktu itu kita ada di salah satu airport. Oke. Terus udah gitu ada
ada cowok nih ganteng banget. Oke, okay, terus? Di airport lagi baca buku. Terus di, aduh. Terus? Gue deg-degan dengernya. Sumpah, ini orang soalnya gara-gara genit nih gue tau nih. Terus? Cakep tuh katanya. Terus, gitu. Aduh. Terus kebetulan kan kalau nunggu boarding kan yeah. Kursinya kan gitu kan. Ya Allah, Wakter. Serius? Emang dari dulu emang begitu kali ya? Iya, maksudnya orangnya juga kayaknya. Emang tapi itu laki sih emang kayaknya cakep sih. Wow. Sekarang gue pengen nanya sama Neng. Iya. Neng nih kayaknya lebih hampir 24 jam sama Non. Gimana? Iya. Paling sering sih kalau di kamar ya lebih sering milih-milih baju. Milih-milih baju. Terus udah gitu emang permak-permak baju. Oh dia permak ya. Iya, jadi gimana? Biasanya tuh kalau ada rok pendek segini ya. Dipendekin kayak gimana? Ini kayaknya kurang kecil apa kurang tinggi ya? Neng, oh, kurang gitu. Tinggi, dipendekin lagi kan segini dikasih. Permak lagi dong. Gitu. Permak lagi. Naikin lagi segini. Naik. Emang seneng banget ya. Seneng banget seksi. Oke, suster. Suster. Sus. Gimana caranya? Itu anak bisa, itu anak lucu banget sih. Si L itu lucu banget. Sampai katanya enggak boleh nonton lagi, nonton YouTube tuh enggak boleh katanya. Iya. TV juga enggak boleh. TV enggak boleh. Remote-nya disimpan. Udah gitu apa lagi yang diambil dari L? Keluar main juga enggak boleh. Oh gitu. Iya. Udah terus L ya udah aja gitu sedih terus gimana? Ya, akhirnya baikan ini cuman ya lama-lama main barang, biasa. Kalau barang mah banyak akalnya. Oh gitu. Pasti ketemu tuh remote. Iya. Apa ya, emaknya lebih pinteran anaknya dong kalau kayak gitu. Oke, itu tadi udah ngobrol-ngobrol. Siap. Nih, teman sahur, sekarang ada fast question buat kalian. Jawabnya cepet ya, jangan pakai kelamaan mikir. Gue juga nanyanya harus cepet nih. Aib jedar. Paling baju sering milih baju seksi itu paling sering banget. Oh iya, jadi mungkin kalau bulan puasa tolong dihindari ya Neng ya. Yang paling memalukan dari jedar maksudnya. Ya tadi sih itu foto kalau ada lihat cowok ganteng dia kan mepet. Iya kayak agak mepet. Lemes langsung ya. Oke, sus. Oh iya suaranya mahal iya. Kalau nyanyi. Oke, buat Jess itu yang tadi harusnya kalau bisa diperbaikin. Dari masalah cari-cari baju seksi, dari masalah kecentilan kalau ngelihat cowok cakep. Sama satu lagi, nyanyi lain kali gak usah nyanyi lagi. Gara-gara suaranya kurang bagus. Buat Kak Igun, buat Dika, buat semua yang ada di studio, selamat sahur! Assalamualaikum, alaikum. Nah, sudah. Mami, Mami, tapi aku gak setuju sama yang mereka bilang. Aku tuh itu jauh dari aku tuh di rumah alim, baik. Aduh, udah. Itu kan alasan yang yang saya mau tanya adalah, sebentar ya. Kamu yakin kalau Jessica ini enggak centil lagi sama cowok-cowok ganteng yang lewat di sampingnya dia atau di depan matanya dia? Aku yakin. Yakin? Aku yakin. Yakin? Yakin dong. Ya kan soalnya udah dapet yang ganteng, udah sebentar. Cukup. Ya ada, kalau ada orang ganteng, ada lagi yang lebih ganteng, jedar percaya sama mama ya, sebentar ya. Oke, Richard, apakah kamu mau kalau calon istri kamu pakai bajunya udah pendek segini, naik lagi segini, naik lagi segini? Iya, iya Richard, kamu mau dia pakai rok segini, lihat aku dong selalu pakai celana panjang, jaga kehormatan. Dulu gimana dulu? Dulu segini. Kalian deh Mami, ini kan hubungan mereka sering dikomentari nama bukan netizen. Bukan lagi, kita back to artikel ya. Ada artikelnya Richard, oh belum seberapa ini. Artikel, ada play, artikel tentang Jedar. Gaya pacaran dengan Richard kan dibilang kelewat batas, tapi Jessica Iskandar slow. Slow. Ini mungkin gara-gara salah satu foto yang mereka unggah di sosial. Yang gayanya gimana? Coba peragain yang gayanya gimana? Yang gayanya, sini lu. Gayanya gimana? Coba duduk-duduk, gayanya gimana?
Ini gue jadi siapa? Lu Richard. Hah? Lu Richard. Masa lu jadi barang lagi Jessica. Sih? Oh gini nih, yang begini. Itu sebenarnya duduk di sini ada bangku lagi, ada bangku. Kenapa? Sebenarnya gimana sih sebenarnya? Kayak malam ini gue menang banyak. Tapi kalau dari Richard nanggapin gimana? Kayak netizen apa? Gimana? Menurut saya udah kelewat batas apa maksud kamu masih biasa normal aja? I think biasa aja sih. Normal aja. Normal aja normal ya. Soalnya aja. Kamu tahu juga batas barisnya seperti apa ya kan? Iya, benar. Iya, seperti pokoknya itu seperti santai saja sih. Santai. Iya. Seperti lagu kita tadi, slow. Ma, tapi kalau Mama Julita lihat ya. Iya. Ini mereka nih pacar hubungan ini bisa sampai tua enggak? Coba lihat di sini. Oke, sebentar ya. Kenapa? Hancur berantakan badan gue. Jangan, duh, ini nggak bisa. Hanya bisa dipegang sama tangan-tangan manja Mama. Tangan-tangan pengeruk harta ya, bukan say. Lagi, bukan lagi. Coba gimana masa depan masa mereka? Masa depan mereka kira-kira gimana? Okay. Yeay! Belum. Kalau menurut penglihatan Mama, Jedar sudah punya tanggal pernikahan. Oke. Okay. Kok tahu sih Mama? Tahu. Ya, tetapi sebentar. Gue nanya masa tua kok tambah. Ya tunggu dulu. Ini ramali gimana sih gue gak tahan. Kalau tanggal pernikahan itu udah kayaknya udah mulai bocor-bocor nih Mami. Nih tanggal pernikahan ya, tapi pertanyaan Igun tadi adalah apakah sampai masa tua? Masa ya, tuanya. Apakah bisa sampai masa tua panjang jodohnya? Tergantung. Tergantung Jedar masih genit gak kalau ada cowok nanti yang lebih cakep dari Richard lewat. Atau Richard merasa cemburu gak kalau Jedar seksoi terus centil-centil manja di depan orang. Okay. Kalau itu semua bisa langgeng. Oh gitu. Enggak, aku gak centil. Ya kan, Di? Hei. Sekarang aku tanya sama kalian berdua, ada apa di tanggal 1 September? Enggak, itu tanggal bagus. Aku pikir tuh 1 September 2019 tuh tanggal bagus. Iya, tapi semua hotel yang lo mau kerjasama udah habis penuh. Tapi ada tanggal lain, ada 20 bulan 2 2020. Atau enggak tanggal 2? Ini 2020 kayak terlalu kelamaan. Banyak masalah lagi deh. Kelamaan. Iya, mendingan tahun ini aja. Ya udah, terserah ya, sayang. Waduh, enak ya kalau punya cowok gitu. Sayang. Emang kalau hubungan masih baru begini. Hubungan kalau masih baru begini. Tapi belum tentu nanti kalau udah masa tua, nih hubungannya bakal kayak apa. Kita lihat nih, contohnya kalau mereka berdua nanti udah menjalin tua. Hubungan nikah dan udah tua. Mungkin hasilnya kayak gini. Coba, Lekmar. Silakan. Masuk. Masuk aja propnya gak apa-apa serius amat syuting serius amat, kejam masuk aja kursi repot banget loh. Udah masuk aja gak apa-apa, namanya juga komedi. Lo masuk aja, ya Allah namanya juga komedi mak. Kita kerja repot banget. Tuh.
Kasih minum, kasih minum. Dia minta minum dari tadi, ya Allah. Ini kepanasan, jangan minum langsung, pakai sedotan. Mami, daddy yang home. Mami, daddy yang home. Sini. Yes, mami. Elba. Yes, mami. Elborok. Elbarak, Elbarak. Gilanya mas anak sendiri katain borok sih. Yes, mami. Halo, mama udah gak tunggu, ada. Tunggu, kalau mak gue kayak begini temanya udah tinggal berapa hari lagi hilang. Jadi, kalau mama, jangan kita pukul ya. Mama. Iya, bang. Ya. Keluarga ini romantis, kok gak itu gak mesra? Wah, mesra saya mah udah lama ngarepin dia kagak ada duluan. Mami sama Daddy kok beda sih dulu waktu aku kecil. Mami sama Daddy selalu cium pipi kanan, cium pipi kiri. El kangen dia lihat Mami Papi mesra lagi. Daddy. Papi. Oh, ngedonjok lu. Kelakuan mami lu, pangku sampe hancur, mestinya kan lu yang duduk di sini. Iya. Iya. Papi. Mam, sini. Susah papi gendong. Adab Allah. Adab Allah. Nyari masalah. Tandanya anak yang baik sama emaknya ditahan. Iya. Kalau dilepas. Richard, kalau Richard Kel tuh gak kayak gitu. Richard Kel tuh baik, mesra kayak gimana? Tunjukin dong, sayang. Sayang, sayang. Makasih. Silakan duduk, sayang. Kamu pasti capek ya. Aku gak capek dong, Cinta. Cinta-cinta kamu gak hoax kan? Dia ngapain lo promo single lo? Ngapain lo? Mana artis ke promo single honornya setengah. Lu jangan ngapain lo. Jangan. I miss you daddy. I miss you so much daddy. Aku. Hah? Gua daddy lo gua, bukan dia. Gua kangen daddy gua muda. Hah? Daddy gak boleh tua, El gak mau daddy tua. Promise me daddy, promise me. Dia mah nyari mulu ya tadi. Kayaknya gue hari ini bakal kuat sampai buka deh. Ya. Richard tuh romantis. Maafin aku dong. Iya. Oh jadi gitu cara lu. Udah deh jangan lama-lama ya. Nanti ajak aku ke pulau ya. Pulau mana? Pulau Gadung. Aku akan ajak ke Pulau Cinta dong. Ke Pulau Cinta? Iya. Jangan ke Pulau Cinta, Pulau Gebang. Aku mau makan. Mam. Hei, di mana-mana topi di luar rambut. ini disuapin masuk semua loh. Satu lagi. Boyen, ini kan kue dari sahur tahun lalu ya. Lo masih mau aja lo. Mami Julita, hah? Sini. Jorok, lu mah. Jorok, yang bener makan ikan. Tetap saya. Lu nyuruh orang makan kayak nyodok WC mampak. Gua pikir kue kayaknya, perut. Kayaknya jedarnya jangan yang ini, jedarnya aku aja yang bener. Hei, makin dulu. Biarin. Ayo ditolongin. Biarin. Ayo dong. Ayo bantu dong. Bantu di chat. Ayo sesak. Ayo cepat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betul. Ya, enggak jadi.
jadi kagak. jadi di belakang. Ya ntar, coba begini. Kayak musang ya. Yang akan kita bagi, makanya jangan kemana-mana, tetap di Gado-Gado Sahur, di Aduk Aduk.